Warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani Selamat pagi Alhamdulillah pagi ini admin akan berbagi ke teman-teman semua Sahabat tani Sudah beberapa hari ini kita mengenal Yang disebut dengan Biotron sahabat ya Nah bagi teman-teman yang mungkin saja Belum membuat Mari kita sama-sama Mengenal apa itu Biotron ya Nah sahabat tani kata biotron sendiri itu dua kata ya sebetulnya yaitu bio dan tron ya bio artinya sifatnya biologi artinya makhluk hidup nah di sini ada bio dan ada tron tronnya itu three in one ya nah kenapa three in one karena pupuk ini tiga fungsinya yang pertama sebagai biopestisida pestisida yang kita maksud di sini bisa insektisida seperti itu ya tapi yang biologinya terus biofungisida juga yaitu sebagai fungisida hayati sahabat ya atau yang disebut di pertanian organik disebut dengan agen hayati nah sahabat tani dan untuk bio yang satunya lagi yaitu sebagai bioaktivator tanah yang mana pupuk ini nantinya akan menghidupkan tanah yang mati ya. Jadi tanah yang mati yang tandus juga akan subur dengan biotron ini sahabat ya. Jadi ada tiga fungsi tadi itu yaitu sebagai pestisida, sebagai fungisida dan juga sebagai bioaktivator tanah, penggembur tanah, penyubur tanah hanya dengan satu pupuk saja sahabat ya. Nah sahabat tani itu dari pengertian biotron menurut paham Maman ADJ Channel Dan mohon izin kepada Bapak Rizal Ansar Maman ADJ Channel juga ingin membagikan Tapi mohon maaf tidak sesuai dengan SOP yang diutarakan di penyuluh pertanian Karena Maman ADJ Channel ingin para petani mengenal biotron dan juga ingin Petani itu tidak rumit, gitu ya, tidak ribet dengan kata-kata biotron ini. Nah itu untuk yang pertama, mohon maaf kepada Bapak Rijari Ansar sebagai uh, pemilik akun YouTube penyuluh pertanian lapangan. Nah, sahabat tani, mungkin teman-teman juga bertanya, kenapa sih ada biotron, sahabat ya? Nah, biotron ini sebetulnya awalnya di Kalimantan, sahabat ya, diaplikasikan di Kalimantan. Kemudian belakangan ini diupload di YouTube penyuluh pertanian lapangan. Nah, kenapa ada Biotron ini? Karena di Indonesia sekarang pada umumnya lagi kemarau, sahabat ya. Nah, sebetulnya pupuk ini sudah kita gunakan sejak lama, sahabat ya. Ini cuma nama aja. Mungkin supaya tren atau mungkin supaya para petani mengenal dan mempraktekkan ini sebetulnya hanya pemanfaatan arang saja, sahabat ya. Jadi arang ini kita charger gitu ya, kita cas dengan mikroorganisme yang mana mikroorganismenya itu berfungsi sebagai pupuk, sebagai fungisida dan juga sebagai insektisida. Sebetulnya sudah dibahas juga ya di grup Tribio itu yang singkatannya Kalam ya, kompos abu lindi arang mikroba ya. Dan kalau kita sudah mengaplikasikan itu, berarti kita sebetulnya sudah mengaplikasikan biotron, karena yang biotron ini cuma prakteknya aja yang lebih rumit, sahabat ya. Tapi fungsinya sama, yaitu penyubur tanah, penggembur tanah, menghidupkan tanah yang mati, menggemburkan tanah yang bantat, ya. Jadi itu saja fungsinya. Hampir mirip-mirip dengan yang lama yang sudah kita kenal, bahkan sebetulnya memang penggunaan arang ini sudah kita aplikasikan ya sejak dahulu, terutama di Indonesia ya. Kan, kita dulu pupuknya cuma arang abu aja dulu ya. Nah, sahabat tani, apakah Maman AADC channel ini juga sudah mengaplikasikan arang? Sebetulnya, kalau teman-teman sudah menonton video Maman AADC channel, beberapa bulan yang lalu, bahkan beberapa tahun yang lalu, sudah kita aplikasikan arang pada media tanam, sahabat ya. Nah, untuk yang pertama kita lihat dulu di media tanam ini sahabat ya. Apakah di sini ada arangnya atau tidak? Untuk membuktikan apakah Maman Arje Channel ini pengguna Biotron juga, walaupun nama Biotron itu baru kita kenal sekarang, apakah Maman Arje Channel ini sudah mengaplikasikan Biotron? Kita cek pada media tanam ini sahabat ya. Kita langsung lihat dan juga untuk testimoninya sudah bisa kita lihat ya, memang benar aplikasi arang ini bisa membantu media tanam ini tetap lembab ya, menjaga kelembaban karena arang juga menyimpan air ya, mengikat air. Ketika kita siram menggunakan air seperti ini, air lebih tersimpan lama di media tanam kita dengan adanya arang, sahabat ya, dan juga tentu kita juga sudah mengenal dan juga sudah sering kita membahas. Bahwa arang juga ini sumber karbon yang luar biasa, sahabat. Ya, nah, sahabat tani, kita cek media tanam kita, apakah ada arangnya atau tidak, kita saksikan bersama-sama, sahabat. Ya, ya, sahabat tani, kita sama-sama bongkar media tanam kita, apakah di sini ada arangnya atau tidak, kita saksikan bersama-sama, sahabat. Ya, kita lihat pada media tanam ini, ini pakai arang apa enggak, sahabat. Nah, sahabat bisa teman-teman lihat ya. Ternyata Maman Arja Channel sebetulnya sudah menggunakan biotron, sahabat ya. Karena media tanamnya sudah ada arangnya ya. Nah, ini. Dan ini faktanya memang arang bisa menjaga kelembaban. Nah, ini. Ini arang, sahabat ya. Nah, ini. Nah, di sini akar-akar ini dekat dengan arang, sahabat ya. Ini artinya memang arang membantu Menyuburkan tanah, ya, menyimpan nutrisi tentunya, dan juga menyimpan air. Ini sangat cocok memang diaplikasikan di musim kemarau, karena bisa menyimpan air itu yang paling penting, ya, untuk aplikasi di musim kemarau. Jadi, sudah terbukti bahwa kita memang sudah mengaplikasikan arang pada media tanam kita, sahabat. Ya, ya, kita tutup lagi, sahabat. Ini hanya proses pembuktian saja. Apakah kita sudah menggunakan arang atau belum, sahabat ya? Nah, jadi para petani jangan bingung lagi kalau sudah menggunakan arang yaitu kita sudah menggunakan biotron. Kalau arangnya dicas dulu ya, diisi dengan mikroorganisme karena inti daripada inti dari biotron ini adalah proses pengisian arang dengan mikroba, sahabat ya. Nah, sahabat tani untuk versi Maman Arja Channel ini ini sudah digunakan ya. Dan ini boleh dicoba, boleh tidak. Tapi yang pasti ini sudah kita aplikasikan pada media tanam kita, sahabat ya. Nah, sahabat tani, untuk Biotron versi Maman Arja Channel ini, ini sebetulnya pembuatan kompos yang lengkap dan membuat komposnya ini kita membuat kompos yang cepat jadi ya ini proses fermentasinya juga cuma tujuh hari bisa diaplikasikan sahabat ya nah sahabat tani untuk bahan-bahannya yang paling utama yaitu dengan menggunakan air jakaba yang sudah dibuat bionuklir sahabat ya nah untuk cara membuat bionuklir bisa teman-teman cek pada video ini di sini dijelaskan secara rinci cara membuat bionuklirnya sahabat ya setelah arang ini dicas dengan mikroorganisme dengan agen hayati dalam hal ini kita menggunakan jakaba jadi jakaba ini tidak perlu banyak bahan lagi karena di dalam jakaba ini sudah ada trichoderma ada ya mikroorganisme lain juga sudah ada ya seperti bakteri penambat N dan lain-lain ini tentu sudah ada pada air jakaba sahabat ya jadi ini lebih simpel sahabat ya kalau untuk pupuk dasar ini bisa ditabur langsung karena ini sudah diisi dengan mikroorganisme sahabat ya untuk menyuburkan tanah kita dan untuk menyehatkan tanah juga tanaman kita. Dan testimoninya sudah kita saksikan pada tanaman tomat ini, sahabat ya, untuk kehebatan atau kedahsyatan dari arang ini sendiri. Oke, sahabat tani, seperti ini video dari Maman Adaja Channel ya. Sekali lagi ini versi Maman Adaja Channel. Ini kita hanya menggabungkan antara arang dengan mikroorganisme yang ada pada jakaba sahabat ya untuk cara membuat jakaba teman-teman silahkan cek pada video ini di sini bagi teman-teman yang belum punya jakaba bisa saksikan videonya cara pembuatannya ya cara memancing jakaba oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau